kemacetan saat baik untuk liburan saat ini ya, alhamdulillah semua masih berjalan aman lancar. Namun demikian kita pantau khususnya untuk wilayah daerah selatan ini ada beberapa perbaikan jalan ya, baik di Gentong Bawah maupun di daerah Cicalengka khususnya jalur B. Namun demikian tadi kita pantau untuk jalur Gentong sendiri sudah bisa dilintasi ya, sudah bisa dilintasi sehingga kita tidak akan melakukan rekayasa atau pengalihan arus sementara ini ya. Kemudian untuk Cicalengka, karena memang di jalur B ini sedang ada apa perbaikan jalan sehingga hanya satu lajur saja yang bisa digunakan ya. Sehingga nanti kita akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus lalu lintas ya, kendaraan-kendaraan dari arah Tasik menuju Bandung ya, khusus untuk kendaraan bis atau kendaraan truk besar tetap menggunakan jalur Cicalengka baru. Kemudian kendaraan-kendaraan yang pribadi atau golongan A akan kita alihkan ke Cicalengka lama. Ini pun nanti sifatnya situasional ya, rekan-rekan sekalian ya. Kalau memang masih bisa kita lakukan normal, kita akan lakukan normal. Ya. Oke, dan situasi tol sendiri aman sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.